Selamat pagi teman-teman Nuki Comania, ketemu lagi dengan channel Agen Burung Tulungagung. Pagi hari ini video pertama saya mengidentifikasi murai batu. Di sini ada sebuah gambar dari teman Nuki Comania yang bertanya, saya habis beli murai batu, kata penjual ini non gembung, apakah benar? Mari kita identifikasi bersama-sama. Kita lihat gambar ini. Yang pertama, burungnya kelihatan ukurannya kecil ya, ini kecil. Terus bulunya nyerit-nyerit. Motifnya masih. Nah, motif ini kelihatan motif memotong, menandakan burung tersebut non gembung ya. Terus yang selanjutnya ditandai dengan burung yang kecil, kecil panjang kayak gini. Berarti ini murai batu impor Medan Malaysia ya. Atau kalau sekarang ngetrennya kalau misalkan bodi kecil disebut murai batu Thailand kayak gitu. Yang jelas ini impor non gembung. Mungkin teman-teman pengen tahu detailnya ya, pernah saya bahas di video sebelumnya tentang motif ekor. Ini memiliki motif W atau U. Nah ini, walaupun ekornya masih tinggal beberapa udil ya teman-teman. Oke, video ini cukup jelas ya. Mungkin teman-teman yang udah main lama, jelas saja ini murai batu non gembung. Kayaknya udah sekian dulu videonya. Jadi ini video pertama saya awali dengan orang konsultasi tentang murai batu. Semoga bermanfaat. Salam Kicomania dari Tulungagung.